السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. إدغام بلا غنة telah kita pelajari. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, apa itu idgham bi gunnah? Yaitu yang meleburkan suara nun mati atau tanwin dengan dengung. Idgham meleburkan, hancur. Bi dengan, gunnah dengung. Jadi idgham bi gunnah meleburkan huruf dengan dan dengung. Apa yang dileburkan? Nun mati atau tanwin. Yang pertama ya. Yang kedua waw. Yang ketiga mim. Yang keempat nun. Salah satu contoh idgham bi gunnah atau idgham ma'a gunnah, yaitunya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana yang jadi contoh idgham bi gunnah? May yaqul, nun mati. Jadi idgham bi gunnah itu identik dengan nun mati dan tanwin. Sekarang nun mati bertemu dengan huruf ya, salah satu daripada huruf idgham bi gunnah yang empat. Ya, waw, mim, nun. Sementara may yaqul itu adalah contoh ya pada huruf idgham bi gunnah. Contoh ya. Leburkan suara nun matinya dan dengungkan. May yaqul, may ya. Jangan dibaca man ya, tidak, tapi may. Jadi suara nun mati itu kita leburkan, kita hancurkan, dan berpindah kepada huruf idgham bi gunnah. Maya, maya qulu amanna billah. Di antara contohnya yang lain dalam idgham bi gunnah, ya, tanwin bertemu dengan mim di dalam surah Al-A'raf. Tanwin bertemu dengan mim dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Nuhil wazadakum. Tanwin bertemu dengan waw. Nuhil wazadakum. Kira itu adalah contoh idgham
biunnah atau idgham ma'unnah. Masih banyak ada lagi contoh yang lain. Kita kalau kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, yang terpenting itu adalah nun mati di belakangnya atau tanwin di belakang huruf yang empat, di belakang ya, di belakang waw, mim, nun. Kemudian masih dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-67. Rasulun tanwin bertemu dengan mim, baris dua di depan bertemu dengan mim. Jadi memang kita harus pahami apa itu idgham biunnah, nun mati atau tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, waw, mim, nun, bacaannya ada dengung, lebur dan dengung. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Bisa kita lihat ayatnya, Hamzah baris dua di depan, un, balaun, ya, disambut mim, balaun mirabbikum alim. Ya, para sahabat setia, para qariin qariah, mungkin sedikit lintir atau sekelumit tentang idgham biunnah atau idgham ma'unnah. Silakan mencoba contohnya daripada idgham biunnah itu sendiri atau idgham ma'unnah. Yang terpenting itu adalah nun mati atau tanwin dulunya. Itu yang kita pastikan dulu, nun mati atau tanwin, baru disambut oleh huruf yang empat itu, ya, waw, mim, nun, bacaannya lebur dengan dengung. Di dalam biunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.